jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, sekarang saya mau menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya mengulang berulang kali. Seperti ini. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan video berikut. Jadi sekarang saya sedang berada di tempat pengolahan kolang-kaling ya. Jadi ini adalah buah kolang-kaling yang masih mentah, yang baru saja dipetik dari pohon ya. Lalu dimasukkan di kayak tempat yang buat merebusnya seperti ini. Dikasih air lalu direbus seperti ini. Caranya seperti ini. Setelah dimasukkan ke tempat untuk merebusnya, lalu ditaruh ke tungku seperti itu dan ditutup dengan plastik seperti ini, kurang lebih seperti itu. Tunggu sekitar sampai kurang lebih 1,5 jam, buah kolang-kaling yang tadinya masih hijau seperti itu lalu direbus dan menjadi seperti ini. Ini adalah yang sudah matang ya. Jadi kurang lebih perbedaan yang masih mentah dan sudah matang seperti ini ya. Ini yang masih mentah masih berwarna hijau seperti ini, dan yang sudah direbus dan sudah matang menjadi seperti ini, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Yang itu yang sudah matang dan sedang dikupas, dan kurang lebih yang sudah dikupas menjadi seperti itu. Setelah dikupas kurang lebih menjadi seperti ini. Jadi setelah jadi seperti ini, nantinya akan direndam dengan air bersih kurang lebih ya seperti ini ya. Ini kan sudah direndam dengan air bersih seperti ini. Dan setelah direndam kurang lebih 2-3 malam, sudah waktunya untuk dijual. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.